sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan terima kasih saya sebesar-besarnya dan rasa bangga saya melihat penampilan generasi penerus TNI dan Polri. Saya percaya negara di tangan yang aman. Kita punya masa depan generasi penerus yang baik-baik. Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni, dan saya bersyukur, saya beruntung, saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata ada 6 lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya. Dua dari kepolisian, saya minta berdiri. Dua-duanya jenderal bintang 4, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai Kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI 4 juga, tadi dua dari TNI 4, saya minta berdiri. Empat Adi Makayasa,